Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Kali ini pengen keliling-keliling sebuah desa yang ada di Purworejo, tepatnya di Kecamatan Purworejo ya teman-teman. Nah, kali ini saya sedang berada di Jalan Bagelen Cangkrep. Saya pengen menuju ke Desa Pacekelan. Nah, Desa Pacekelan ini letaknya nanti masuknya itu lewat daerah Kemanuan, terus kemudian masuk ke arah kanan atau masuk ke Jalan Somongari. Nah, di depan itu adalah pasar Kemanuan ya teman-teman. Nah, kita akan belok ke arah kanan, kita masuk ke Jalan Somongari Raya. Nah, setelah kita melewati Jalan Somongari Raya ini, nggak jauh di depan itu ada pertigaan. Kita akan ambil yang ke arah kiri. Kalau ke arah kanan itu menuju ke Desa Wisata Somongari. Nah, sambil kita menuju ke Desa Pacekelan, saya akan sedikit memberikan cerita mengenai legenda asal mula nama Pacekelan. Oke, simak ya. Pacekelan adalah sebuah desa di Kecamatan Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut legenda yang ada di masyarakat, bahwa pada zaman dahulu kala, wilayah desa Pacekelan adalah salah satu tempat pertempuran antara Prabu Baka dengan Raden Bandung Bondowoso. Pertempuran begitu sengit dan berhari-hari karena memang sama-sama saktinya. Ketika pertempuran terjadi di daerah pegunungan, Prabu Baka dibukul dengan batu kepalanya, tetapi hanya rambutnya saja yang rontok sehingga kepalanya butak, sehingga tempatnya dinamakan dengan Gunung Butak dan merupakan salah satu pedusunan di Desa Pacekelan. Pertempuran terus berlangsung bahkan sampai di tempat orang hajatan yang ada pertunjukan wayang. Di situ tidak ada orang yang berani memisah, bahkan pertunjukan jadi berantakan diterjang oleh sengitnya pertempuran. Kelir wayang terbang jauh sampai wilayah Kaligesing. Di sana jatuh menjadi gunung yang dinamakan Gunung Kelir. Kecreknya jatuh di wilayah Desa Plipir di sebuah sumur dan dinamai Sumur Wayang. Kempul jatuh di wilayah Dusun Cocolan dan menjadi gunung dinamai Gunung Kempul. Pintu jatuh di hutan dengan fenomena menjadi batu dan dinamai Watu Lawang. Setelah lama akhirnya Prabu Baka tertangkap dalam bahasa Jawa kecekel, tetapi dengan kesaktiannya bisa menghilang dalam bahasa Jawa ilang. Dari dua kata kecekel dan ilang sehingga tempat tersebut dinamai Cekelang dan karena perkembangan zaman menjadi Pacekelan. Setelah berhari-hari akhirnya Prabu Baka dapat dikalahkan.
kepalanya dibukul dengan kesaktiannya Raden Bandung Bondowoso hingga pecah dan otaknya tercerai-berai dan menjadi gunung kapur di desa Brenggong yang dinamai dengan Gunung Jambul karena bercampur batok kepala atau jambul dan sebagian lagi bercampur darah merah atau abang sehingga tampak kemerah-merahan. Orang Jawa menyebutnya abang-abang sehingga daerah itu dikenal dengan nama Awang-Awang atau dusun yang terletak di desa Brenggong. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponegoro. Desa Pacakelan termasuk sebagai barisan Bukit Menoreh yang menjadi pertahanan pasukan di Ponegoro. Terdapat peninggalan yang berbentuk gudang senjata dan orang menyebutnya beteng, terletak di dusun Bendungan. Sebagai juru kunci adalah Singoyudo dan setelah meninggal dimakamkan di sekitar beteng. Konon salah satu senopati perangnya bernama Joyongali atau nama samaran. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap di Tegalrejo Magelang lalu kembali ke wilayah Pacekelan dan memperistri anak angkat Singoyudo dan berjuang bermasyarakat dan di jalan agama. Dalam perjuangannya menggunakan beberapa nama samaran dan menjadi cikal bakal di sebagian wilayah desa Pacekelan dan membangun kehidupan bermasyarakat serta mencari nafkah secara gotong royong. Demikian sekelumit ringkasan sejarah desa Pacekelan. Oke teman-teman, demikian tadi adalah sekilas tentang sejarah atau legenda asal-muasal nama dari desa Pacekelan. Sambil kita tadi melintasi dan melihat-lihat suasana dari desa Pacekelan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.